Masuk dalam.
Ini pak, ini pak.
8 ni. Apa apa dah ni agak-agak ni. Tengok kawan semua nak pas. Kalau kawan tak masak, jangan pas. Nampak tak lah. Baik balik. Thank you.
peluang nak lagi. Tadi kasyu je. Kasyu dah rampas dah.
semua bawah kita ni. Tujuh kan. Rapi, jangan tengok lens man. Lari terus. Onside tu. Onside lah. Linesman tak lari tu. Linesman kena ikut bola. Dia duduk belakang player tu. Siapa yang bagi tu? Ah, ni pun dia punya
KJ, Anis kat Ikan. Dia ada part-part dia. Anis mana? Anis cara pada. Dia sini kat Ikan. Oh, comeback eh. Kus muka dah senyum balik lah. Dia dah. Dia pressure. Sabar dulu. Oh, tukar keeper terus marah. Tapi sampai tak kat jurang. Fokus satu ke dia. Ni sekian hang tu. Ya, besar tadi. Sekian dia buat banyak mistake. Sini orang mistake ni. Besar dia yang save banyak kan. Walaupun tengah dia bola apa? Bola tu dia buat. Oh,
2 minit. 12 sekiranya kedudukan ini kekal hingga wisi penamat, maka pasukan Lestari Junior akan mendaki ke puncak sana buat seketika kerana perlawanan antara Osprey Hawk melawan Lestalion akan menentukan kedudukan sama ada kekal ataupun Lestalion akan memegang semula tampuk di atas kedudukan ini. Sama-sama kita nantikan kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat perlawanan putusan akhir Lestari Junior 3 Serdang Kika 1. Dan inilah carta kedudukan terkini. Lestari mengambil tempat kedudukan teratas. Dan putusan hari ini juga lain-lain putusan boleh disaksikan. Inilah jadual untuk seterusnya minggu hadapan Division 1 U14. Bertemu kita lagi untuk minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.